lagi bersama saya Nabila dan satu channel Rumah Anggrek Nabila. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Yang belum subscribe bisa dibantu subscribe, bisa di like juga videonya, bisa share social media yang kalian punya. Dan jangan lupa di komen, karena itu salah satu bentuk dukungan kalian agar saya semangat terus nih bikin video menarik lainnya tentang anggrek pastinya kawasan. Di video kali ini kita mau ready untuk jenis anggrek Dendrobium bulat atau cloning kondisi dewasa siap spike dengan pilihan warna yang banyak banget kawasan, sekitar 8 pilihan warna. Jadi apa aja tuh warnanya, disimak terus ya videonya. Halo kawasan, saat ini kita kedatangan Dendrobium bulat. Nah, di sini tuh beberapa udah ada yang kondisi spike, tapi kita ready, kita jualnya yang kondisi dewasa ya kawan-kawan. Jadi, yang beruntung nanti dapat yang kondisi spike atau kenop kayak begini. Tapi di sini kita ready-nya yang dewasa. Kita jual dengan harga dewasa kawan-kawan. Nah, untuk ID-nya apa aja? Kita simak satu per satu. Yang pertama kawaran, kita ada di ID Tanida Pink. Nah, Tanida Pink pohonnya kayak gitu ya. Nih, ini udah ada yang kondisi kenop nih untuk Tanida Pink. Nih, kondisi kenop. Nah, di sini kali ini kita pakai, bukan pakai soft pot, tapi pakai pot tanah. Jadi nanti kalau misalnya pengiriman, kita copot dari pot tanah ya kawaran. Tapi nanti dapat medianya gitu. Nanti medianya kita bungkus rapi. Gitu. Enggak sama pot tanahnya, soalnya kan nanti jadi berat ya untuk diongkirnya. Dan selanjutnya lagi kita ada di ID Tong Chai Gold Promote. Nah, pohonnya kayak gini nih. Pokoknya ini pohonnya gendut-gendut semua kawaran dan daunnya segar-segar hijau tuh kayak gitu ya. Nah, tuh pohonnya seperti itu. Terus lanjut lagi kita ada di ID Wonleng. Tuh, siapa yang kemarin nyari Wonleng? Nah, ini Wonleng kebetulan ada yang spike tuh. Kita ready yang kondisi spike. Nah, ini pohon Wonlengnya kayak gini. Akarnya sehat ya kawan-kawan, hijau-hijau semuanya. Di sini kita pakai media Kaliandra. Oke, nanti kita pakai media Kaliandra. Lanjut lagi, kita ada di ID Pink Strip. Nah, Pink Strip juga udah kondisi kenop kecil. Tuh. Jadi rata-rata di sini kondisinya spike atau kenop, tapi kita ready-nya yang dewasa ya kawan-kawan. Maksudnya nggak semuanya kondisi spike kenop, pokoknya kita kasih harga pukul rata semuanya harga dewasaan semua gitu. Jadi yang dapat spike atau kenop itu nanti beruntung. Nah, tadi tuh ada ya udah ID-nya, nanti aku cantumin. Terus lanjut lagi ada di ID Sakda Beauty. Nah, Sakda Beauty pohonnya kayak gitu. Tuh dia, jadi ada garis-garis merahnya ya kawan-kawan untuk Sakda Beauty di batang pohonnya. Sakda Beauty kayak gitu, cantik banget warnanya. Terus lanjut lagi, nah ini masih sama ID-nya Wonleng. Nah, beberapa masih ready untuk Wonleng. Lanjut ada di Pepper Red. Nah apa? Poperet. Oh, Poperet. ID-nya Poperet ya kawan-kawan nanti. Nah, ini juga kondisinya ini kenop. Tuh, udah kenop. Ya, pohonnya juga nih, dia sini batangnya juga karakternya ada garis putihnya, garis merahnya, mohon maaf. Terus ada lagi lanjut di ID-nya apa ini? Monaret. Nah, ID Monaret pohonnya kayak gitu, ini juga udah kenop. Jadi udah pada rata-rata sih kenop ya kawan-kawan. Lanjut lagi ada di Black Cat. Tuh ya, nyari ID Black Cat bisa di keep kawan-kawan. Pohonnya kayak gini ya untuk ID Black Cat-nya. Ini juga kondisinya kenop, tuh cakep banget. Terus lanjut kita ada di ID Pure Gold. Nah, Pure Gold seperti ini, dia rimbun ya. Tuh, cukup rimbun untuk si Pure Gold. Batangnya juga gendut-gendut semua ya kawan-kawan. Terus lanjut kita ada di ID Sakda Beauty. Nah, Sakda Beauty ini juga rimbun untuk pohonnya. Terus lanjut lagi kita ada di ID Aridang Blue. Nah, Aridang Blue nih ada nih kondisi yang spike kawan-kawan. Tuh, pohonnya kayak gini untuk Aridang Blue. Terus lanjut kita ada di ID Liberty White. Nah, ini yang warna putih campur hijau. Nih Liberty White, pohonnya bagus banget.
untuk yang ID Liberty White. Terus lanjut di kode Burana White ya kamaran tuh. Burana White, pohonnya ini juga udah kenop. Jadi nanti setiap pohon itu udah kita kasih label gitu ya kamaran, udah ada labelnya. Jadi nanti tinggal dikasih misal ditambahin pot aja gitu karena udah dikasih label per pohonnya. Terus lanjut lagi ada di ID Kaisar Siam. Nah, Kaisar Siam pohonnya seperti ini. Udah ada yang kondisi spike, dia ada garis-garis batang merahnya gitu. Terus lanjut, nah yang sebelah sana juga masih sama ya, popper red. Nah, kalau yang ini ada di ID Pink Strip. Tuh, Pink Strip ya. Ini pohonnya kayak gini untuk Pink Strip. Ini cakep banget ya Pink Strip. Terus lanjut, kita ada di ID Bidadari Biru. Nih, Bidadari Biru ini salah satu best seller juga, yang Bidadari Biru ya, kawan-kawan, pohonnya kayak gini. Ini Bidadari Biru. Terus lanjut, kita ada juga di Panama Red. Nah, itu ya Panama Red. Ini udah kondisi spike seperti itu kawan-kawan. Nah, yang belakangnya ini ID-nya sama ya, Liberty White. Oh iya, sama. Yang ini Liberty White sama gitu. Jadi tadi tuh beberapa pilihan warna ya kamaran, banyak banget pilihan warna. Jadi ada sekitar 15 mungkin ya, 15 ID untuk pilihan warna ini, cakep-cakep banget. Nah, kita di sini kasih harganya harga dewasaan aja gitu. Nah, ini sini pakai media Kaliandra, kali ini pakai media Kaliandra. Nanti kalau misalnya mau dikasih pot yang lebih besar lagi, nanti tinggal dipindahkan pot, ditambahkan media seperti arang bisa kawan-kawan, atau pakis cacah boleh, atau moss hitam juga bisa gitu ya. Nah, ini pohonnya kayak gini semua tuh, cakep-cakep semua, gendut-gendut dan pastinya seger-seger, daunnya hijau-hijau. Nah, untuk harganya sendiri kawan-kawan, kita di sini kasih harga Rp150.000 dapat 2 pot. Nah, untuk memaksimalkan ongkir, 1 kilo bisa mau sampai 4 pot atau setara dengan 2 paket ya. Nanti kita kirim full media pakai Kaliandra dan nanti nggak ada sopotnya, tapi kita bungkus yang rapih untuk si medianya serta pohonnya biar aman gitu ya kawan-kawan. Jadi harganya Rp150.000 dapat 2 pot. Kalau misalnya mau dimaksimalin 1 kilo bisa muat sampai 4 pot tuh, 4 warna, dan kalian bisa bebas pilih warna mau warna yang mana gitu kawan-kawan. Nah kawan-kawan, tadi itu sekilas informasi. Jadi dendernya tadi ada kesalahan, ternyata sekitar kayaknya ada 12 ID sampai 15 ID ya pilihan warnanya, yang cakep-cakep banget, yang cantik-cantik. Nah, tadi itu rata-rata udah kondisi spike knop ya kawan-kawan, tapi di sini kita jual yang kondisi dewasaan aja. Yang dapat spike atau dapat knop itu beruntung banget deh. Nah, itu harganya Rp150.000 dapat 2 pot. Nah, untuk mau dimaksimalin kalau misalnya 1 kilo itu bisa muat sampai 4 pot atau setara dengan 2 paket gitu ya kawan-kawan. Nah, yang minat bisa lanjut aja order via WhatsApp. Nanti aku cantumin nomor WA-nya di layar handphone kalian dan juga di description box biar lebih jelas lagi. Saya rasa cukup sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Jangan lupa di order, jangan sampai kehabisan lah. Bye-bye.